warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Kimia Tanah. Hari ini kita akan memasuki materi keempat, yaitu tentang sifat dan ciri air. Selamat menyaksikan. Ya, materi yang keempat yaitu mengenai sifat dan ciri air. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah mempelajari fungsi air untuk kehidupan dan iklim secara umum, kemudian mempelajari mengapa kita sulit menemukan organisme hidup yang dapat tumbuh subur di lingkungan yang benar dan kering. Kemudian yang ketiga, mempelajari sifat unik dari air seperti tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan relatif tidak relatif, serta membentuk 60% dari massa tubuh kita. Dan terakhir yaitu mempelajari perbedaan sifat dan penggunaan air dengan cairan lain tidak dapat digunakan sebagai pelaut universal. Selanjutnya, ya, fakta menarik hubungan air, tanah, kehidupan, dan lingkungan. Seperti kita ketahui, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi dengan cairan, yaitu seperti laut, sungai, dan danau. Bentuk air kedua yang paling umum di bumi adalah es. Jika semua es mencair, maka permukaan laut akan naik sekitar 70 meter. Air ini sangat penting untuk kehidupan karena kebanyakan hewan, tumbuhan, serta kita juga manusia mengandung 60% air dari volumenya. Kemudian kurang dari 1% dari semua air di bumi tersedia atau cukup bersih untuk diminum manusia, dan sisanya itu adalah berasa asin dan juga beku. Next. Di air ini kita mengetahui ada sifat yang unik, yaitu salah satu-satunya zat alami yang ditemukan di bumi sebagai dalam bentuk cair, padat, dan gas pada suhu yang biasanya normal dari khatulistiwa sampai ke kutub yang dari lautan sampai ke pegunungan. Bagian dari setiap organisme hidup, yaitu tadi sudah disampaikan bahwa dari hewan, tumbuhan, bahkan manusia, kemudian air juga merupakan melakukan hampir semua pelaut begitu ya, jadi dia bersifat universal, jadi dia bisa melakukan hampir seluruh padatan. Kemudian air juga dapat menyerap panas dalam jumlah yang besar. Pertukaran panas antara atmosfer dan lautan berkontribusi besar terhadap cuaca bumi, serta molekul saling menempel untuk membentuk manik-manik atau tetesan dengan ketegangan permukaan yang tinggi, seperti umumnya yang kita lihat seperti tetesan hujan. Next. Setiap tahun jutaan orang meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan pasokan air. Nah, ini diakibatkan karena kelangkaan dari sumber daya air itu sendiri. Kemudian ada sanitasi dan kebersihan yang tidak memadai. Setiap tahun juga produksi tanaman menurun karena faktor kekurangan air atau kekeringan, sehingga proses fotosintesisnya tidak maksimal, dan tentu saja produksi yang dihasilkan oleh tanaman tidak akan memaksimalkan hasil. Kemudian 4 dari 10 orang di bumi tidak memiliki akses sanitasi yang memadai, dan 2 dari 10 orang tidak memiliki sumber air minum yang aman. Menurut laporan pembangunan air dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pada tahun 2050 setidaknya 1 dari 4 orang kemungkinan akan tinggal di negara yang terkena kelangkaan air bersih yang berulang kali. Nah, apabila kita melihat air, tentu kita akan teringat bahwa air memiliki rumus molekul H2O, di mana ada 2 hidrogen dan 1 oksigen. Berikut bisa kalian saksikan ada rumus molekul dan rumus bangunannya. Next. Ya. 1 molekul air atau H2O terbentuk dari 3 atom, 1 oksigen dan 2 hidrogen. Seperti bisa dilihat di sini disimulasikan bahwa hidrogen berwarna putih dan oksigen berwarna merah. Next. Molekul air bersifat polar, artinya memiliki ujung positif dan ujung negatif yang bisa berikatan, dan akibatnya molekul polar ini memiliki muatan yang sedikit negatif. Next.
Dan seperti apa, bagaimana atau bagaimana pola molekul air? Atom oksigen menarik elektron bersama lebih kuat daripada atom hidrogen atau ikatan kovalennya. Dan akibatnya, elektron yang menghabiskan lebih banyak di dekat atom oksigen daripada di dekat atom hidrogen. Next. Ya, air bersifat polar. Dalam setiap molekul air, atom oksigen menarik lebih dari bagian elektronnya. Next. Ujung oksigen bertindak negatif, ujung hidrogen bertindak positif, dan menyebabkan air menjadi polar. Namun air bersifat netral karena jumlah elektron dan protonnya yang sama, sehingga muatan bersihnya adalah nol. Bagaimana molekul air berikat satu sama lain? Ya, ikatan hidrogen berbentuk antara molekul air yang berdekatan, yaitu hidrogen positif dengan satu molekul yang menempel ke oksigen negatif dari molekul lainnya. Jadi ada ikatan yang saling bertemu, kemudian membentuk satu kesatuan disebut dengan ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen atau OH tidak berbagi elektron, sehingga mereka lebih lemah dari ikatan kovalen. Kemudian ikatan hidrogen dengan mudah putus dan terbentuk lagi. Jadi dia memang mudah putus tapi dapat membentuk kembali atau bergabung kembali. Next. Sifat fisik air. Air dalam keadaan murni tentu saja tidak berwarna, tidak berbau dan transparan. Kemudian air suling dianggap murni dan air hujan dianggap tidak murni. Curah hujan dalam bentuk apapun, baik itu salju, hujan ataupun hujan es, mengandung mineral atau laut, kemudian gas, asam, debu, serbuk sari, virus dan mikroorganisme. Sehingga diasumsikan di sini bahwa air hujan itu tidak murni. Dan ini mungkin salah satu adalah contoh dari air suling atau air murni. Di permukaan laut, air murni mendidih pada 100 derajat Celcius, mungkin kita juga sudah ketahui, dan tentu dia membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Suhu didih air menurun pada ketinggian yang lebih tinggi, yaitu tekanan atmosfer yang lebih rendah, dan karena alasan ini, telur akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendidih pada ketinggian yang lebih tinggi. Next. Ya, sifat air selanjutnya, air juga memiliki sifat kohesi, adhesi, kemudian panas jenis tinggi, kemudian panas penguapannya juga tinggi dan kurang padat dalam bentuk es. Ya, kohesi di sini adalah gaya tarik menarik antara partikel zat yang sama, yaitu mengapa air tertarik pada dirinya sendiri, gitu ya. Tadi sudah disebutkan ada penggabungan, jadi air di sini ada gaya untuk bisa menarik sesama partikel. Kemudian menghasilkan tegangan permukaan atau ukuran kekuatan permukaan air dan juga menghasilkan lapisan permukaan di atas air yang memungkinkan serangga berjalan di permukaan air. Next. Ya, sifat selanjutnya yaitu adhesi. Ya, air di sini memiliki sifat adhesi yaitu tarik-menarik antara dua zat yang berbeda. Dan air akan membuat ikatan hidrogen dengan permukaan lain seperti kaca, tanah, jaringan tanaman, dan kapas, serta molekul air aksi atau kapiler akan menarik satu sama lain ketika berada dalam tabung kaca yang tipis. Proses transpirasi di mana tanaman dan pohon mengeluarkan air dari tanah dan tisu dapat menyerap air. Ini contoh dari aksi air secara aksi kapiler, yaitu apabila kita contohkan, kita ambil air di dalam gelas, kemudian kita masukkan tisu, maka air akan menjalar ke atas tisu yang tidak basah, dan itu merupakan salah satu proses transpirasi dari air kapiler. Next. Adhesi menyebabkan aksi kapiler yang memberi air mampu untuk memanjat atau hidrogennya meningkat begitu. Dan di sini tadi contoh yang kita sampaikan, apabila ada segelas air kemudian kita masukkan tisu, dapat dilihat bahwa H di sini atau ketinggian di sini akan meningkat atau naik ke dalam tisu tersebut. Ya, air juga memiliki panas jenis yang tinggi, yaitu banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan
1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius atau kalor ya. Dan air di sini adalah tahan terhadap perubahan suhu, baik untuk pemanasan maupun pendinginan, dan air dapat menyerap atau melepaskan sejumlah atau sebagian besar energi panas dengan sedikit perubahan suhu sebenarnya. Next. Air juga memiliki panas dengan penguapan yang tinggi, di mana jumlah energi yang dihasilkan dapat mengubah 1 gram atau zat dari cairan menjadi gas. Dan air dapat menguap karena ikatan hidrogen yang ada di dalamnya itu dapat putus dan mengakibatkan air menguap. Saat air menguap, ia akan menghilangkan atau menghilangkan energi dari banyaknya panas yang ada di air tersebut. Next. Ya. Panas pada penguapan tinggi juga diketahui bahwa kalori air atau penguapan air itu sebesar 540 kalori per gram air, dan air menguap setiap gram harus mendapatkan 540 kalori suhu tidak berubah pada 100 derajat Celcius. Saat air menguap, ia akan menghilangkan banyaknya panas, dan ini adalah yang disebut dengan efek pendinginan. Next. Uap air membentuk semacam selimut atau global yang membantu menjaga bumi tetap hangat. Mungkin dapat dilihat di gambar bahwa kita seperti terselimuti begitu ya dengan air. Dan panas yang dipancarkan dari matahari akan menghangatkan permukaan bumi, kemudian diserap dan ditahan oleh uap air. Next. Selanjutnya adalah hemostatis, yaitu kemampuan untuk mempertahankan kondisi mapan atau buffer meskipun kondisinya berubah. Air penting untuk proses ini karena dia dapat membentuk isolator yang baik, kemudian menolak perubahan suhu, kemudian sebagai pelarut universal dan pendingin. Next. Dan yang terakhir, air juga melindungi dari setiap suhu ekstrim dengan mengisolasi danau yang beku. Next. Ya, ada 3 keberadaan air. Seperti kita ketahui, ada air bisa dalam bentuk gas, cair, dan padat. Dan air ini adalah satu-satu zat alami yang dapat berada pada 3 keadaan tersebut. Dan di sini dapat dilihat bahwa keterikatan hidrogen pada gas, kemudian di cairan, di sini dilihat bahwa density-nya adalah 1, kemudian pada padatan, densitinya kurang dari 1. Dan ini pembentukannya bisa kalian lihat. Pada gas, dia ada ikatan hidrogen di sana, kemudian di cairan ada gumpalan molekul yang terikat oleh ikatan hidrogen, dan pada es adalah bentuk kristal heksagonal. Next, fase air. Ya, kita bisa melihat dimulai pada saat mungkin air saat panas, dia bisa membentuk es atau kemudian dia membeku, kemudian dia juga pada kondisi panas dia juga bisa berkondensasi kemudian menjadi air, dan pada air ini bisa mencair, dia dalam kondisi cair juga dapat membeku dan dapat dipanaskan atau evaporasi menjadi gas. Next. Ya, dari materi air ini kita bisa lihat bahwa air bisa dalam bentuk es dan cair, dan di sini terdapat 2 gambar di mana ada ikatan hidrogen yang saling berikatan satu sama lain, dan mungkin kalian bisa menebak di mana yang merupakan ikatan hidrogen yang membentuk es dan ikatan hidrogen yang membentuk air. Di sini bisa kalian lihat ada perbedaan ikatannya, di mana di sini ada ikatan-ikatan yang saling terikat satu sama lain dan tidak memiliki rongga-rongga yang begitu luas, sedangkan sebelahnya sama memiliki ikatan juga satu sama lain, namun ikatan ini memiliki rongga-rongga yang lebih besar, dan ini adalah contoh dari ikatan hidrogen pada es, sedangkan yang lebih kecil lagi atau lebih ikatan yang lebih kecil dari itu adalah yang berbentuk cair. Next. Ya, perubahan fase air di sini yaitu membeku, kemudian mencair, dan air memuai ketika membeku dan menjadi kurang padat. Next. Perubahan fase air juga ada perubahan kondensasi dan evaporasi atau penguapan, yaitu saat
saat uap air mendidih atau saat uap air mendingin yang membutuhkan lebih sedikit ruang dan berkontraksi. Kemudian memungkinkan molekul air menempel satu sama lain dan membentuk awan dan kemudian menjadi filtrasi atau kondensasi selanjutnya. Next. Ya, fase air di sini, fase membekunya air saat mengembun. Bisa kalian lihat di situ ada gambar daun yang embunnya diselimuti oleh seperti es begitu ya. Dan kemudian ada perubahan dari fase sublim sublim gitu ya, yaitu membentuk gas. Next. Ya. Air ada di tiga fase yaitu cairan, padatan dan gas. Di sini kalian bisa lihat dari es bisa menjadi uap atau sublimasi, kemudian uap juga bisa menjadi es atau deposisi dan kemudian dari es ini bisa tentu saja bisa menjadi cairan dan ketika mencair es menjadi cairan mencair, kemudian ketika cairan menjadi uap itu adalah evaporasi. Sedangkan es sedangkan pada saat uap dia dapat mengalami kondensasi yaitu mengubah menjadi cairan dan cairan menjadi membeku menjadi es. Dan energi panas ini dilepaskan ke lingkungan yaitu dari uap ke es untuk proses dari dilepaskan dari energi panasnya ke lingkungan, sedangkan jika es ke dalam uap itu adalah energi panas yang didapatkan dari lingkungan juga. Next. Berat jenis air. Kepadatan air di sini meningkat seiring dengan penurunan suhu sebesar 4 derajat Celcius, kemudian menurun dari 4 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Dan titik beku 0 derajat Celcius merupakan titik beku. Pada 0 derajat Celcius, ikatan hidrogen mengendur dan membentuk kisi-kisi kristal. Dan ini yang mengakibatkan tadi digambar pada es itu memiliki rongga-rongga yang lebih besar. Next, kerapatan air. Yaitu air di sini sebagai padat, kemudian air kurang kerapatannya. Karena es kurang kepadatannya atau density-nya sebagai padatan dan sebagaimana dengan cairan. Yang seperti contoh adalah ketika kita masukkan es ke dalam air, begitu dia akan mengapung. Dan air cair memiliki ikatan hidrogen yang terus-menerus terputus dan terbentuk kembali. Kemudian air beku membentuk kisi seperti kristal di mana molekul diatur pada jarak yang tepat. Next. Bab density air, yaitu pada air murni adalah 1, kemudian pada es murni adalah 0,92, dan bab density pada air laut yaitu 1,03. Umumnya padatan lebih padat daripada cairannya dan ini membuat padatan tenggelam. Namun pada air itu berbeda ya. Kemudian es juga kurang padat daripada air karena ikatan hidrogennya yang tadi memiliki rongga-rongga yang lebih besar sehingga ikatan bondnya itu lebih membesar. Next. Apakah bab density pada air itu penting? Seperti kita ketahui, kolam tidak membeku dari bawah ke atas dan kemudian es akan mengapung dan ini akan membentuk lapisan penyekat pada kehidupan di bawah air di kutub utara. Kemudian juga untuk menstabilkan suhu dari iklim lautan. Nah, ini mengapa disebutkan bab density air itu sangat penting. Seperti kalian lihat contoh di situ bahwa es yang ada di permukaan itu sebenarnya lebih sedikit daripada di bawah permukaan. Next. Tadi kita juga sudah membahas tentang kohesi, yaitu molekul air yang bisa saling menempel dan saling menarik ke dalam, kemudian membentuk lapisan yang rapat dari permukaan, dan lapisan ini tahan terhadap pecahan atau tegangan. Nah, tegangan permukaan ini mengukur kekuatan molekul air yang menarik satu sama lain karena adanya ikatan hidrogen. Next. Ya, ini adalah satu contoh ya, serangga-serangga dapat berjalan atau melintasi air karena ada kohesi di air tersebut. Next. Dan kalian harus ingat bahwa beberapa serangga dapat berjalan di air dan membantu colong atau tetesan air dan juga gelombang. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sifat-sifat kohesi air yang bisa membantu dalam kehidupan kita. Next. Apa yang mempengaruhi tegangan permukaan? Yang pertama tentu saja gravitasi,
yaitu mengubah bentuk tetesan saat jatuh. Kemudian yang kedua adalah suhu. Di sini disampaikan bahwa air panas adalah bahan pembersih yang lebih baik karena tegangan permukaan yang lebih rendah membentuknya menjadi bahan pembasah yang lebih baik untuk masuk ke dalam poi-poi dan celah daripada menjembatani mereka dari tegangan permukaan. Kemudian yang ketiga yaitu sabun dan deterjen dengan memecah tekanan permukaannya. Next. Ya, contoh lain yaitu ada aksi kapiler dan adhesi pada air. Tadi juga sudah disampaikan bahwa adhesi adalah daya tarik molekul air untuk menempel pada zat lain, juga merupakan hasil dari ikatan hidrogennya. Sifat adhesi ini memungkinkan air untuk melambat atau mengalir dalam tabung, seperti pada xylem dan phloem di tumbuhan dan pembuluh darah manusia. Hal ini disebut sebagai aksi kapiler dan penting untuk banyak proses kehidupan. Next. Ya, ini adalah beberapa contoh dari adhesi air, kemudian di mana dia membentuk bulatan dan pegangan daun pada tanaman juga menempel pada jaring laba-laba. Next. Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana air bergerak dari akar ke daun ketika pohon tidak memiliki mesin pompa dan untuk memompa air? Dan jawabannya adalah itu adalah teori kohesi dan adhesi, yaitu saat air menguap, ada transpirasi dari daun, ia menarik molekul air dari bawah, kemudian kohesi dan adhesi menarik air ke atas dan mengganti molekul air yang hilang, dan air masuk ke akar secara osmosis. Next. Akibat ikatan hidrogen ini, air memiliki panas jenis tertinggi dari semua cairan yang ada, dan sebagian besar panas matahari yang dihasilkan, kemudian energi ini juga digunakan untuk memecah ikatan hidrogen. Hanya sedikit yang tersiksa untuk meningkatkan getaran molekul yang meningkatkan suhu yang ada pada air tersebut. Next. Perlu diingat bahwa badan air yang besar dapat menyerap dan melepaskan banyak panas dengan sedikit perubahan suhu. Kemudian memainkan peran utama dalam arus laut dan mengendalikan iklim melalui daya hantar panas. Next. Dibutuhkan banyak energi untuk menguapkan air, sehingga sebagian besar energi awal digunakan untuk memutus ikatan hidrogen tersebut, dan hal ini yang menyebabkan air menjadi tahan terhadap perubahan suhu. Next. Perlu diingat juga bahwa memperlambat permukaan badan air akan membantu tubuh kita dan panas kita untuk mempertahankan kisaran suhu yang lebih stabil. Next. Air memiliki kemampuan untuk melarutkan basa dan asam, sehingga dia disebut pelaut universal. Apa artinya? Jadi segala sesuatu yang ada dapat larut, terutama namun terkecuali adalah lipid atau lemak. Dan pergerakan air dan ikatan hidrogennya menyebabkan air menjadi pelaut universal. Next. Air sebagai pelaut intens, yaitu air tidak diubah oleh zat apapun yang dilarutkan, dan sebaliknya zat-zat yang dilarutkan itu tidak diubah oleh air. Hal ini yang membuat air menjadi pelaut yang intens. Next. Zat hidrofilik dan hidrofobik, yaitu hidrofilik itu adalah mencintai air dan hidrofobik adalah tidak suka air, yaitu zat yang mudah larut dalam air, seperti contohnya adalah nutrisi, mineral, sedangkan hidrofobik yaitu air tidak akan membentuk larutan dengan zat hidrofobik seperti lemak dan minyak lilin, atau contohnya adalah lipid. Next. Ya, perlu diingat ada hemostatis, yaitu membantu untuk menjaga kondisi fisiologi sel yang konstan dan ekosistem global organisme, karena hemostatis ini akan membantu dalam isolator yang menjadi isolator yang baik, kemudian menolak perubahan suhu, pelaut universal, dan bertindak sebagai pendingin. Dan hal ini yang akan mengontrol iklim. Next. Larutan dan suspensi, air biasanya merupakan bagian dari campuran, yaitu ada dua tipe campuran dengan air, ada larutan dan suspensi. Next. Larutan adalah senyawa ionik menyebar sebagai sebagian ion dalam air dan terdistribusi merata. Kemudian, terlarut adalah zat yang dilarutkan, sedangkan zat yang
ke dalamnya, sedangkan pelaut adalah zat yang ada di dalam zat lainnya. Yaitu kalau bisa disampaikan bahwa pelaut adalah zat yang sedikit, kemudian pelaut adalah merupakan zat yang jumlahnya lebih banyak. Next. Ya, dapat dilihat di sini terdapat suatu lautan, yaitu lautan NaCl. Kita bisa lihat di sini NaCl berada di dalam air. Ya, NaCl di sini berwarna hijau, kemudian air berwarna merah dan biru. Di sini NaCl ini secara merata, tercampur secara merata dengan lautan air, sehingga dia bisa menjadi satu kesatuan yang komplit. Next. Dan sedangkan suspensi adalah zat yang tidak larut tetapi terpisah menjadi partikel-partikel kecil. Contohnya di sini ada susu, ya, jadi air ini akan menahan partikel-partikel itu agar tidak mengendap. Namun dia memang tercampur secara merata, tapi dalam bentuknya dia sudah berubah bentuk atau warnanya sudah berubah dari si apa yang akan dilakukan tersebut. Next. Dan kita akan berbicara tentang asam, basa, dan pH, di mana satu molekul air dalam 550 juta secara alami terdisosiasi menjadi ion hidrogen atau H+, dan ion hidroksida atau OH-. Dan di sini kita bisa lihat H2O akan menjadi ion hidrogen atau yang lebih dikenal dengan asam, kemudian ion hidroksida yang dikenal dengan basa. Ya, seperti kita ketahui, kalau kita membahas tentang asam dan basa, maka kita akan membahas tentang pH. Skala pH menunjukkan konsentrasi dari ion H+, nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 14. pH 7 disebut dengan pH netral, kemudian pH 0 sampai dengan 7 disebut dengan asam atau konsentrasi H+-nya tinggi, kemudian pH 7 sampai dengan 14 basa dengan konsentrasi OH-nya yang tinggi. Kemudian setiap unit pH mewakili faktor perubahan konsentrasi, yaitu 10 kali, dan pH 3 dicontohkan sebagai 10 dikali 10 dengan dikali 10 atau 1000 yang lebih asam daripada pH 6. Next. pH air murni atau air suhu memiliki pH 7, kemudian air laut memiliki pH yang sedikit basah, yaitu sekitar 8, dan sebagian besar air memiliki pH yaitu 6 dengan 8, dan air hujan di sini memiliki pH yang rendah yaitu 4. Next. Dan asam dan basa tentu akan memiliki penyangga atau buffer, dan di sini yang bereaksi dengan asam atau basa kuat akan mencegah perubahan pH yang tajam dan tiba-tiba terjadinya perubahan tersebut atau metalisasi, dan diproduksi secara alami oleh tubuh untuk menjaga homeostatis di dalam tubuh kita. Next. Ya, dalam kondisi asam, sebuah asam dapat melepaskan satu ion molekul dalam lautan. Di sini dapat kita lihat ada NH4+, dia hanya dapat berubah menjadi NH3. Next. Kemudian jika dikatakan dipotik, di sini menjadi 2 kali. Jadi dia akan dapat melepaskan menjadi 2, yaitu CO2 menjadi HCO3 dan CO3 2-. Next. Ini adalah contoh lain, ini dipotik pada sulfat, yaitu H2SO4 menjadi HSO4- dan SO42-. Next. Kemudian jika dipotik fosfat, ini contohnya, jadi dia dapat berubah menjadi 3 kali di dalam lautan, yaitu menjadi dari H3PO4 menjadi H2PO4-, H2PO42- dan PO43-. Next. Ya, pada air juga kita akan mempelajari mengenai deprotonisasi dan protonisasi versus dengan pH. Di sini adalah contoh dari deprotonisasi dan protonisasi Fe dan Al dengan pH, di mana protonisasi di sini adalah penambahan ion H+ ke suatu senyawa, sedangkan deprotonisasi adalah pengulangan ion H+ ke dalam suatu senyawa. Next. Ya, slide selanjutnya yaitu deprotonisasi dan protonisasi dari Zn dan pH. Di sini dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan juga pada Zn, di mana perubahan tersebut berbeda-beda di setiap pH-nya. Next. Dan dapat disimpulkan bahwa dari materi kita hari ini,
Air sangat berfungsi untuk kehidupan dan iklim secara umum, kemudian semua makhluk hidup memerlukan air, sehingga sulit menemukan organisme yang hidup dan yang dapat tumbuh subur di lingkungan yang benar-benar kering. Kemudian sifat air ini sangat unik, seperti tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan relatif tidak reaktif, serta membentuk 60% dari massa tubuh kita. Dan terakhir, perbedaan sifat dan penggunaan air dengan cairan lain, di mana air dapat menjadi pelarut yang universal. Demikian materi kita hari ini mengenai sifat dan ciri air. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.